Halo kawan-kawan, ya sekarang kita mau check-in dulu ya, dicek dan ya sekaligus di review lah ya. Ini orderan dari Bang Gusli di Pekanbaru, Riau, Jalan Bengkalis ya. Gue gak tau lah daerah Bengkalis ya. Dia order ini nih, Airik ya. Nanti ini kita sekaligus kita cek dulu ya kan, jadi berfungsi enggak. Jadi biar nanti kalau kalau memang berfungsi kan aman ya kita kirim, jadi enggak kecewa buat si abangnya nanti. Ya kita buka aja. Ini dalamnya ada. Oke. Sekelan. Oke. Wow, ini ada kertas-kertasnya tuh. Set. Oke, kita buka pelan-pelan. Iya. Kotaknya ya, ini ada kertas-kertasnya ya, kayaknya nggak usah dibahas sekali lah ya. Oke, ini airnya dan nanti kita tes pakai HP ini ya kan, ada HP satu lagi nih sama ini nih, pakai ini MP3 player ya kan, jadi aman deh play musiknya. Oke. Nah nanti mungkin HP ini yang akan kita buat record video selanjutnya. Jadi kalau nanti videonya ada teman-teman lihat ada perbedaannya, kok tiba-tiba kameranya bagus, tiba-tiba kameranya jelek ya. Nanti kita reviewnya pakai kamera yang ini ya, untuk audio pakai yang sekarang ini ya, ini. Setelah itu nanti recordnya pakai yang ini, record videonya ya. Jadi pasti dari sini agak jelek, yang ini agak bagus. Oke, kita lanjut ke check-in aja, proses check. Oke, lanjut. Oke, jadi udah ini. Selanjutnya kita bakal tes ini ya, si airiknya. Ya, si airiknya kita akan tes. Nah, kita peralatan yang kita pakai di sini ini. Nah, kabel kita pakai kabel ini ya. Ya, kabel AUX ke Akai mono. Ya, ini dia. Ya, yang seperti ini, lalu kita playkan dengan, ya, kita playkan pakai ini MP3 player ya. Langsung aja kita lanjut ke prosesnya langsung tanpa, nanti teman-teman lihat aja ya, kalau ada yang nggak jelas nanti tanya langsung aja ya. Ini saya nggak ada jeda-jeda lagi, jadi langsung main ya. Oke, kita buka dulu. Oke, set ini bawah aja ya, kabelnya nih. Oke, ini set, colok ke sini ya. Mana nih? Gini nih biar enak nih. Oke, jadi nampak. Set. Ya. Ini kabel set masuk sini. Tumpah. Yuk. And then kita buka open cam. Ya. Saya ini kita colok aja ke sini ya. Oke, kita colok aja ke sini. Set on kan. Oke, sudah on. Pilih music. Nah, ini sudah otomatis play dia nih. Nah, tengok nih detiknya. Ya kan? Nah, dia udah play. Oke, saya langsung buka open cam. Ya. Saya pilih ini nih. Record video. Nah, kita lihat. Oke, saya zoom ke situ ya. Oke nih, nah teman-teman lihat ya, tadi saya kan udah play ini ya. Nah ini udah saya play ya kan. Nah ini menitnya sudah main nih. Nah di sini juga, nah, dia jalan nih. Coba ini ya, saya tinggiin ya volumenya. Set. Nah volumenya 31 ini.
Oke, kalau saya pause, sekarang ininya saya pause. MP3 player saya pause. Kalau dia pause juga, berarti berfungsi ya. Oke, saya pause. Dia, oke, saya gerak, saya main lagi. Nah, dia ada. Oke, ya saya pause lagi. Oke, kita play lagi. Ya, ini lagu Yellow Card, Lines and Sound. Oke, kita coba pilih menu ya. Repeat. Nah, kita pilih random. Oke. Selanjutnya kita next lagu lain ya. Nanti dia play lagunya lain enggak? Oke. Nah, ini udah main nih. Ya. Menitnya, detiknya udah jalan. Detiknya udah jalan, oke. Itu juga. Coba saya pause ya. Nah, di sini mati. Oke, di sini mati. Saya ini juga pause. Oke, saya jalankan lagi. Ini gerak, ini geraknya. Oke. Nah, kita stop. Ini saya matiin aja. Set. Oke, saya stop aja. Ini pun saya stop. Jadi yang tadi video yang udah direkod kan, jadi nanti kita coba ya teman-teman ya, hasil tadi yang udah direkod kan, kita colokan aja dari ini ya, port headphone ke nanti itu speaker ya. Ini speakernya nanti saya tunjukin juga ya. Kalau lagunya ngeplay berarti dia main. Oke, lanjut. Nah, oke, ini speaker yang saya gunakan ya nanti ya, Marshall MS4 ya, untuk kita play. Nah, ini udah kita colok di sini di port headsetnya ya kan. Oh, enggak jelas. Nah, ini udah kita colok di port headsetnya, kita sambungin ke situ ya kan, masuk ke si speaker. Nah, tadi udah sempat saya play juga sedikit dan main ya, coba kita play. Nah, oke, set. Nah, kita lihat sini ya teman-teman ya, play. Ya, oh sorry, kayak goyang. Ini sudah set. Tadi ada kita besarin juga kan, ada kita kecilin juga. Sini ke speaker, ini suara speaker, coba speakernya. Oke, coba speakernya saya kecilin ya. Set, ya kecil. Oke, ini ada suaranya, kecilin, mati. Ya, ya ini bagian tone, gain. Oke, gain kecil aja, volume besar. Berfungsi ya. Oke, tadi ada saya coba pause juga kan. Nah, ini baru dibilang kan. Nah, ini tadi ada saya coba pause ya. Nah, baru play lagi. Ya, ini pause lagi. Ya kan, ini ada saya pause lagi. Ya. Coba tes ganti lagu. Nah, bentar tunggu. Ini tinggal berapa? Ini 2 menit lagi. Ya udah, habisin aja. Hitung-hitung bikin review ya, biar lebih panjang. Nah, ini dia ya. Oke, nah, ini udah ada stop. Nah, ini kita udah ganti lagu nih. Ya. Oke. Berarti main nih semua ya. Oke, ini ya, tadi saya pause lagi. Ya kan? Ya, itu detiknya masih jalan tuh. Ya. Ya, main lagi. Berarti total videonya ini nanti akan sekitaran 10-an menit gitu ya. Mudah-mudahan kawan-kawan enggak bosen lah ya. Oke, pause lagi.
Nah, ini sudah saya matikan juga kayak ini. Ya, sudah mati. Jadi untuk Bang Gusli, ya inilah dia ya airnya. Oke, kita matiin aja. Set. Up. Wow, ini ketekan nih. Enggak, jangan. Oke deh, sampai di situ aja Bang Gusli ya. Nanti ini kita bakalan kita packing. Ya, kita packing sih itu besok kita kirim langsung ke Bang Guslinya di Riau ya. Oke, thank you Bang. Oh, stop. Dadah. Hey Bang, jadi langsung kita packing aja ya di bubble wrap-nya ya. Oke lah. Sampai cerita. Kita langsung bungkus aja. Dari abang ya, semua kertas-kertasnya saya taruh di belakang ya, taruh di belakang. Dan oke, balikin dulu. Semua dimasukin, kita punya ini usahakan semuanya lembut, tidak ada kekerasan. Barang diperhatikan. Oke. Udah di sini nih Bang, udah di JNT ya. Tunggu nanti dikirim. Ini sistemnya lagi enggak beres, makanya dia belum ada stikernya, tapi nanti yang diurus kakaknya. Makasih Bang Gusdi.